hati bahawa ada beberapa isu yang menimbulkan keraguan. Pertama sekali ialah tentang Tantuya yang dikatakan kononnya berjumpa dengan PM dan Razak Baginda di Perancis. Tapi kita dapat tahu bahawa rekod immigration dari pihak Perancis telah tidak menunjukkan kemasukan Tantuya ke negara Perancis. Jadi itu kita nampak satu kekeliruan dan keraguan yang dibawa oleh Suaram. Yang kedua ialah kononnya Tantuya atau mendiang Tantuya ini telah dilantik sebagai interpreter. Pertama sekali, yang kita tahu, mendiang Tantuya tidak tahu bahasa Perancis. Dia tidak tahu dan tidak memahami bahasa Perancis. Dan ini juga telah menimbulkan kemusykilan bagaimana mereka mengatakan dia telah dilantik sebagai interpreter. Dan kita juga tahu bahawa semua negotiation atau perbincangan mengenai kontrak pembelian Scorpion yang telah ditandatangani pada tahun 2002 telah pun dibincang dan dinegotiate dalam bahasa Inggeris. Dan kita pun tahu pegawai-pegawai kita semua boleh berbahasa Inggeris dan tidak perlu satu interpreter yang kononnya pakar dalam bahasa Perancis. Dan jadi ini lagi satu pembohongan yang kita nampak jelas bahawa apa yang telah dibawa oleh Suaram ada pendustaan. Ada lagi satu isu di mana konsultan Terry Mecca, Senyian Berhad, yang diketuk di Razak Baginda, punya konsultan iaitu Jasbir Singh Chan, telah sendiri mengatakan bahawa dia tidak pun disapina oleh pihak tribunal ataupun mahkamah di Perancis. Malah Suara mengatakan bahawa Jasbir ini telah pun disapina. Ini lagi satu pembohongan. Dan juga jelas bahawa Razak Baginda hanya mengenali mendiang Tantuya pada 2004. Dia pun telah mengaku bahawa dia ada hubungan dengan Tantuya, mendiang Tantuya. Tapi pada kasus 2004, bukan 2002. 2002 hanya bila 2002 masa agreement itu ditandatangani. Jadi oleh sebab itu, ada banyak isu yang telah menimbul lagi keraguan. Lagi satu tentang fotograf yang mereka kata ada foto Najib, Tantuya dan Razak Baginda di Paris. Dan mereka menjaja mengatakan kononnya Najib kenal Tantuya. Ini lagi satu kumpulan. Pertama, Tantuya tak pernah ke Paris. Yang kedua, foto itu pun tak pernah lihat di siapa pun. Hanya yang kita tahu, foto yang diketengahkan ialah foto yang didoctored ataupun di cut and paste. Dan satu penipuan yang jelas yang dilakukan oleh Yang Berhormat Batu. Pada masa itu dia belum Yang Berhormat. Dan bagi saya ini satu penghinaan besar terhadap Perdana Menteri kita. Dan saya harap kenapa sampai hari ini tindakan apa-apa pun tidak diambil terhadap Yang Berhormat Batu. Dan kalau ini dipergunakan oleh Suara untuk serang kerajaan dan pimpinan kerajaan Najib, ini lagi satu pendustaan.